Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal. Saya daripada Damansara Raja ni. Saya dah hantar anak saya dekat setahun lebih lah kelas apa yang ni. Di apa perkembangan anak ni makin tambah baik lah. Bazan-bazannya, ayat Al-Qurannya, bacaannya makin baik dan sempurna lah. Jadi harapnya kelas-kelas sebelum ini dapat diteruskan dan dapat dipanjangkan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Suraini bin Pangeran Haji Hashim dari negara Brunei Darussalam yang telah bermestautin di Bukit Damansara ingin mengucapkan jazakallah khair kepada pihak masjid yang telah mengadakan kelas hafazan Al-Quran di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara. Dengan ini saya ingin juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustaz dan juga ustazah yang telah mengajar anak-anak saya dalam kelas hafazan Al-Quran ini. Kerana dari segi kemajuan anak-anak saya dalam hafazan Al-Quran, saya telah pun mendapati mereka telah pun banyak diberi panduan dan juga ada kemajuan di dalam hafazan mereka. So, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid lagi sekali. Mudah-mudahan program hafazan Al-Quran ini akan dapat diteruskan pada bila-bila masa lagi insya-Allah di lain-lain masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rustam. Saya menghantar anak saya Muhammad Adam ke kelas hafazan Al-Quran di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab ini sejak setahun yang lepas. Kami dapati selepas setahun beliau fasih membaca mukaddam dan beliau sangat berminat untuk mentelaah mukaddam di rumah selepas itu. Jadi saya berterima kasih kepada pihak masjid kerana memulakan kelas pengajian ini dan saya berharap ramai ibu bapa yang lain akan menghantar anak mereka untuk mengikuti kelas pembelajaran ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kelas hafalan masjid ini alhamdulillah telah berusia 2 tahun sekarang ni. Dan objektif utama program ini diadakan ialah untuk menggalakkan seramai mungkin anak-anak dan cucu-cucu Bukit Damansara ini untuk datang ke masjid ini daripada awal lagi, daripada muda lagi. Dan itu objektif utama kita supaya mereka biasa datang ke masjid. Walaupun itu objektif kita, namun demikian kita tetap juga dapat berjaya mewujudkan budak-budak yang telah berjaya hafal daripada Anas sampai ke Wad Duha sekarang ni, dan ada yang lebih daripada itu lagi. Jadi alhamdulillah kita dapat bonus mewujudkan satu kumpulan budak-budak, anak-anak dan cucu-cucu kita yang hafal . Jadi saya bagi pihak Jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih, terutamanya kepada ibu bapa yang memberi sokongan penuh tiap-tiap Sabtu datang menghantar anak-anak ke kelas ini. Keduanya tenaga-tenaga pengajar terdiri daripada imam-imam dan muazin-muazin kita. Mereka sudi menyumbang masa, terutamanya weekend ni orang ya, untuk datang mengajar. Dan juga buku ini ditaja penuh oleh seorang Tan Sri ahli karya kita, tidak kurang daripada RM5,000 nilainya tajaan beliau. Alhamdulillah, jazakallahu khairah.
Jadi saya harap program ini akan berterusan dan ramai lagi budak-budak datang ke masjid ini daripada peringkat awal lagi dan bermesra dengan keadaan masjid dan tidak kaku apabila datang ke masjid. Itu objektif kita yang pertama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. فَفَعَلَ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ Salamullah ala Yasin Habibillah salatullah.